Di video kali ini, Pandu Gaming dan Pandut membeli sebuah pulau. Pulau pribadi. Dan kali ini, kita akan coba membuat waterpark di pulau pribadi terbesar di dunia. Hai guys. Selamat datang lagi di channel Pandu. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di video kali ini teman-teman Pandu Gaming dan Paunat membeli pulau pribadi. Tuh lihat pulaunya, wow. Besar kan ya. Di episode kali ini Pandu Gaming akan menjadikan pulau ini sebagai wahana waterpark terbesar di dunia teman-teman. Oh my mom. Gimana Paunat, keren kan Paunat pastinya. Oke, sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu video kali ini. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga, karena semuanya itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go Paunat. Kita bangun pulau pribadi kita ini dengan wahana waterpark di dalamnya. Pertama kita akan start Tycoon. Let's go. Ini awal yang pertama. Kita bangun sebuah tembok dan tangga ke atas. Dan di sini ada pool base. Oke, base dari kolam renangnya. Boom. Ini dia. Wow, besar banget cuy. Di sini ada pool leaders, kita akan beli teman-teman. Ayolah, ini tangganya. Dan di sebelah sini ada conveyornya. Nah, kita membutuhkan ini untuk jalan. Yeay. Jadi bagi kalian yang pemalas, yang sukanya cuma rebahan doang, nah kalian bisa menggunakan alat ini untuk jalan. Yeay. Benar-benar luar biasa. Yeay. Santuy banget dah. Kita akan coba yang gratisan dulu teman-teman ya. Ini gratis, kita akan beli expansion. Oke, ini dia. Dan mana lagi yang gratis nih? Ini bayar, sana bayar juga. Eh, Panet, bantu Pandu Gaming cari yang gratisan, Panet. Soalnya yang gratis kan murah. Oke, yang ini lagi kita akan beli airport dong. Wow, ada bandara udara nanti di sini. Siapa yang setuju Pandu Gaming buat bandara udara? Like video kali ini sekarang juga hingga 10.000 like lebih. Like sekarang juga, teman-teman. Let's go, Sko Team. Dan di sini ada airnya, kita langsung beli. Bukan beli sih, itu gratis, teman-teman ya. Air dari laut langsung nih. Dan di tengahnya sini ada float. Oke, floates. Oke, floates ini pokoknya teman-teman ya. Kita beli. Oh, ini pelampungnya ya. Keren juga nih, Pak. Udah ada pelampung di sini. Dan di sini ada pelampung lagi. Kita akan beli $25. Lumayan, masih murah-murah nih, teman-teman. Ada lagi nggak pelampungnya ya? Oke, cuma gini doang pelampungnya ternyata. Dan di sini kita bisa membeli uang, teman-teman. Kayaknya kita nggak perlu membeli uang deh. Dan di sini ada here lifeguard atau penjaganya, teman-teman. Yang utama ini penjaganya. Takutnya nanti tenggelam gitu kan. Widih, gentleman banget ya penjaga-penjaga kayak gini teman-teman. Brewokan, nggak kayak Paunat gitu kan. Brewokan, gendut, terus tukang encok, kebayangkan. Ompong lagi giginya. Ya ampun, ampun Paunat. Gak usah marah dong. Kan kenyataan tuh, merajuk lagi kan. Merajuk nih orang tua. Udah tua masih merajuk. Maafkan Pandu Gaming, Pak. Bercanda ya kan. Ya ampun, merajuk beneran dah Paunat. Pandu Gaming akan coba beli di sini. Ada fly. Oke, di sini ada apa nih? Ini aja kayaknya kita beli ya. Please, murah dong. Jangan 200, 250. Kocak, mahal banget. Tapi kita akan beli saja. Tapi sebelum itu pastikan kalian like video kali ini. Dan jangan lupa untuk di subscribe teman-teman ya. Kenapa Pandu Gaming beli yang ini? Soalnya ini keren nih. Kita bisa bertukar tubuh gitu. Pandu Gaming ingin merasakan menjadi Paunat. Gimana sih rasanya jadi Paunat ini? Ayo Paunat, kita tukar jiwa bersama Paunat teman-teman. Udah diklik. Ayolah, berubah. Kok nggak berubah? Paunat coba lompat dulu Paunat. Oke, udah kok nggak bisa teman-teman. Terus gimana caranya? 250 Robux ternyata nggak berfungsi teman-teman. Apakah bisa dengan Abang Jago ini? Bentar dulu Paunat. Pandu Gaming akan coba klik Abang Jago. Abang Jago nggak bisa juga teman-teman. Rugi. Kita akan coba reset karakter. Semoga aja nggak hilang tapi ya. Dan ya, hilang teman-teman. Terima kasih. Terima kasih pembuat game ini telah ngeprank Pandu Gaming dengan 250 Robux. Terima kasih banget. Katanya Paunat ini karma teman-teman ya. Jangan gitu dong Paunat. Di sini ada side. Oke, kita akan membeli temboknya teman-teman. Dan di situ ada shower. Oh, ini terpenting, shower juga teman-teman. Jadi jika mereka sudah selesai berenang, mereka kayak membasuh badan mereka di sini nih. Bisa ditutup juga rupanya Paunat ya. Wih, keren nih teman-teman. Kalian lihat ya, Pandu Gaming itu
tutup. Ini dia, nah. Jadi gak ada yang bisa ngintip nih. Keren banget, kita akan coba lihat Paunet ya. Ngintip Paunet lagi mandi. Bayangkan. Di sini juga ada tembok. Dan di sini ada diving board. Kita akan beli juga, teman-teman. Wow, ini tempat lompatnya, Paunet. Ayo kita coba, let's go. Wing, wing, wing. Jangan yang tinggi, hati-hati, kocak. Paunet sering encok, nanti jatuh encok lagi di bawah. Tenggelam jadinya. Oke, kita akan lompat. Wih, di Paunet main lompat-lompat aja. Iya, wing, wing. Gak berenang dong. Kenapa gak berenang, malah jalan kaki kita di sini, Pak. Paunet malah ngelek dong. Paunet, please lah, jangan ngelek, kocak. Ya, biarin aja, teman-teman. Paunet kayaknya udah tenggelam tuh deh. Paunet, Paunet. Kan pada game udah bilang, jangan yang tinggi-tinggi, yang pendek-pendek aja dong. Dan di sini ada size. Oke, kita akan beli, teman-teman. Ini adalah tembok. Dan di sini ada waterfly expansion. Kita langsung beli. Oke, ini apa, Paunet? Ini perosotan, kau. Oke, kita meluncur. Oh my mom. Ini adalah area Invita Blake. Ya, gitulah cara bacanya, teman-teman. Jadi, ini adalah area bermain seperti istana balon, teman-teman, ya. Siapa yang udah pernah lihat nih? Biasanya ada di film-film Ninja Warrior, teman-teman. Ini pasti keren banget, Paunet. Tapi kita akan coba lanjutkan di bagian sini dulu, ya. Soalnya kolam renangnya belum jadi nih. Di sini ada water mushroom. Oke, wow. Paunet. Lihat nih, Pak. Kita mainkan air mancur, yeay. Air mancur, air mancur. Wow, dia punya speedboat dong. Jadi nanti akan ada speedboat juga. Ini pasti keren banget, teman-teman. Like video kali ini sekarang juga. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Tuh, lihat, Paunet kesenangan banget, teman-teman. Oke, Paunet, Pandu Gaming akan belikan Paunet satu lagi di sini. Dan satu lagi di sini. Wow. Kalian komen di bawah kira-kira kalian suka warna apa, teman-teman. Warna biru, warna merah, atau warna pink, ya. Kalian komen di bawah, teman-teman. Ya, jelas lah kalau Pandu Gaming warna biru. Nggak perlu ditanya lagi. Dan di sini ada tembok lagi. Kita akan membelinya. Dan di situ ada hot tub, teman-teman. Kita akan coba beli juga. Oh my mom. Ini adalah kolam pemandian air panas gitu, teman-teman, ya. Menghangatkan badan dulu, Pak. Agar penyakit encoknya Paunet berkurang nih. Oke, kita akan coba warnai. Bisa nggak ya warna hijau? Oh, nggak bisa, teman-teman. Ini kalau di Bro Kevin bisa diwarnai. Ini nggak ada lampunya kayaknya. Lampunya udah meninggoy, Pak. Ayo, Paunet, sini, Pak. Berikutnya, Paunet Gaming akan coba best expansion. Kita akan beli. Dan ada best chair. Oh, tempat santuy. Yo, iya. Nanti Paunet dengan bule-bule di sini, Pak. Mau nggak, Pak, dengan bule? Widih, mau banget, Paunet, teman-teman, ya. Kalau masalah cewek, Paunet nomor satu, teman-teman. Di sini ada tembok juga. Kita akan membelinya. Oke, di sini ada senjata. Bisa dibeli nggak ya, Paunet Gaming? Akan... Wow, harganya mahal banget. Pisau deh, pisau. Pisau harganya mahal juga. Paunet Gaming juga kapok, teman-teman. Sebelum ini kan juga kita udah membeli tapi nggak berfungsi gitu kan. Paunet Gaming di prank nih. Di sini ada tempat duduk lagi. Oke. Dan berikutnya apa lagi yang harus kita beli? Ayo, Paunet, ikuti Paunet Gaming. Mungkin Paunet Gaming akan coba beli bandaranya dulu ya. Agar turis-turis luar negeri bisa datang kemari, teman-teman. Oke, let's go. Kita akan coba beli. Di sini ada Ocean View Observation Expansion. Oke, kita langsung beli. Ini ada lagi dong. Ayo, Paunet, kita lihat kira-kira kita akan membangun apa di area ini. Paunet Gaming penasaran area prosotannya di mana ya. Biasanya ada di situ. Oke, jangan-jangan di atas sana. Jangan bilang di atas sana, itu tinggi banget dong. Dan di sini ada observator. Oke, kita akan coba beli. Oh my mom, ada helipad dong. Ini adalah area helikopter, teman-teman. Wow, keren banget, Paunet. Gimana, Paunet? Kita kalau udah ada uang, kita beli helikopter. Setuju nggak, Paunet? Amin, Paunet, ya, beli helikopter. Helikopter pribadi nih. Oke, Pak, kita turun dulu, Pak. Soalnya uang kita belum cukup untuk area situ. Soalnya Paunet Gaming akan mengembangkan bagian bandaranya dan bagian prosotannya nih. Paunet Gaming belum lihat di mana area prosotannya, teman-teman. Ayo, Paunet, sini. Di sini ada jalan. Oke, kita akan coba beli jalannya. Jalannya terbuat dari kayu, teman-teman. Dan di sini ada outdoor bar. Wow, ada bar-bar gitu kan. Skuilah, Paunet. Kita ngebar dulu, cuy. Di sini ada mejanya, ada barnya. Wow, di situ ada orange juice, ada Coca-Cola, ada Ultramilk, ada susu Denkau. Susu Denkau yang dikocok, Paunet, ya. Paunet Gaming pesan satu nih. Susu Denkau dicampur dengan Coca-Cola, ditaruh sedikit jeruk nipis, Paunet. Kenapa? Nggak ada apa? Gimana sih, Paunet, ini? Ayolah, Paunet Gaming ingin minum, Paunet. Ya ampun, Paunet, pecat nanti, Paunet, ya. Baru dibuka, udah nggak bisa melayani. Oke, di sini ada meja, kita beli lagi. Ini pasti akan rame banget, dan kita akan sukses, Paunet. Oh,
bisa duduk juga ya. Santuy dulu. Tapi minumannya mana gak bisa diambil, teman-teman. Kayaknya botolnya masih kosong deh. Padahal Pandu Gaming ingin membeli susu Ultra Milk dan susu Denkau nih. Gak ada apa gimana sih. Ayo Pandu, kita akan coba lanjutkan lagi proses pembangunannya, teman-teman. Oh, di sini ada meja-meja. Oh, ini area pantai gitu, teman-teman ya. Area santuy. Yo, ingat nih. Keren banget. Dari sini ada tors. Oke, ini adalah obor, Pandu. Jangan gitu dong. Pandu kebal banget terhadap api, teman-teman. Tapi kau tak bisa lari dari api neraka, Baunat. Oke, di sini ada deck juga. Ini adalah area pelabuhannya, teman-teman. Jadi bisa lewat jalur udara atau jalur laut ya. Jalur darat kayaknya nggak bisa deh. Nanti Pandu Gaming akan bangun jalan tol. Siapa yang setuju silakan kalian komen di bawah sebanyak-banyaknya. Di sini ada meja, ada meja lagi kita beli, dan di sini ada dance floor. Oh, tempat ngedance. Yo, enggak nih, Pak. Ayo Pandu dance dulu. Yo, 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 ngedance dulu. Asik. Tarik sih semongko. Iya. Asik banget ngedance di sini. Barengan dong. Baris banget, bentar dulu. Nah, kita ngedance dulu. Ngedance dulu di malam hari, teman-teman. Yoi, anak pantai banget nih Pandu Gaming. Oke, Bonat, next kita akan beli di sini ada. Oh, ini dong. Kita beli speakernya dulu. Nah, kita puter lagu Ngana Pasti Bangka Dada Kong Ba Jumping Jumping. Oke, enggak usah lanjutin, Bonat. Ayo lanjut lagi. Di sini ada baseball. Oke. Ini adalah area lapangan voli, teman-teman. Bonat sebelah sana, Pak. Ayo terima smash-nya Pandu Gaming. Iya, mana bolanya, Bonat? Bolanya enggak kelihatan ya. Oke, ini Bonat. Ayo tangkap, Bonat. Beng. Nah, pakai suara aja, Pak. Beng. Dikira orang gila nanti. Ini apa, teman-teman? Toss to new obby. Jangan masuk. Jangan masuk, kocak. Nanti kita pindah game. Nanti gamenya kereset lagi nih. Soalnya ini adalah jebakan, Pak Unat. Pak Unat. Kan pada game udah bilang, kocak. Malah dimasukin gitu kan. Tuh, lihat. Unat langsung keluar dari game, teman-teman. Dan di sini ada pohon kelapa juga. Itu adalah penting banget ada pohon kelapa, teman-teman. Kalau enggak, nanti panas cuaca di sini. Di sini ada baseball net. Oke, ada dua lapangan voli. Dan di sini ada deck chair. Oke, kita akan beli. Jadi jika ingin ada yang bersantui-santui di pinggir pantai, ada tempat duduknya nih. Dan di sini ada water spot expansion, kita akan beli. Oke, ini area kemana, teman-teman? Wow, ini akan menjadi water park terbesar milik Pandu Gaming nih. Di sini ada share diving board. Oke, kita beli. Oh, ini untuk lompat, teman-teman. Waduh, lompatnya langsung ke pantai gitu kan. Nah, sekarang servernya udah penuh gitu kan. Pauna udah nggak bisa join, kocak. Pandu Gaming sendirian nih. Ayo Pandu join Pauna. Oke, sekarang kita akan coba lompat. Poeng, 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 poeng. Iya. Ya, akhirnya dangkal banget dong. Nanti kaki bisa patah tuh kalau gitu, teman-teman. Oke, di sini ada sea slide rock, kita akan beli, teman-teman. Dan di sini ada sea slide. Oh, ini prosotannya. Wow, ada prosotannya dong. Iya, meluncur ye. Seru banget. Tapi Pandu Gaming cuma sendirian di sini, teman-teman. Bonat nggak bisa join soalnya servernya lagi penuh nih. Oke, kita akan beli di sini prosotan lagi nih dia. Kita meluncur. Yeay. Asik banget, teman-teman. Ini masih pendek karena kita akan beli yang lebih tinggi lagi. Nanti kita akan beli yang di bagian sini, teman-teman ya. Oke, di sini ada lagi nggak ya? Kayaknya nggak ada, teman-teman. Oke, Pandu Gaming akan main dulu. Yeeha. Seru banget. Oke, kita akan coba lompat dari yang warna biru. Soalnya Pandu Gaming suka banget warna biru. Kalian komen di bawah kira-kira warna apa kesukaan kalian ya. Kita akan meluncur. Ini dia. Yeeha. Keren banget, teman-teman. Dan berikutnya di sini ada drive yacht. Oke, kita akan beli. Wow, kapal pesiar dong. Oh my bob, kapal pesiar, teman-teman. Dan di sini ada jet ski. Ada jet ski lagi. Paunat buruan, Paunat. Ini pala keren banget. Kita bisa balapan bareng Paunat gitu kan. Ini dia jet skinya. Wow, lihat, teman-teman. Benar-benar sangat keren banget. Oke, kita akan coba mampir di area-area tetangga. Jangan ke sana dong. Nanti bisa spoiler, teman-teman. Nanti aja ya, nanti aja. Agar kalian gak kena spoiler di episode berikutnya. Soalnya Pandu Gaming akan membuat 2 episode ini. Soalnya kalau cuma 1 episode panjang.
panjang banget, teman-teman. Di sini ada helikopternya, ada bandaranya, dan masih banyak lagi. Wow, bentar lu jalannya keterusan, kocak. Hei, ya ampun. Jetskinya Bunny Game malah hilang, teman-teman. Bye-bye. Nanti beli lagi deh. Kapal pesiar aja bisa dibeli, apalagi jetski, teman-teman, ya. Kita bisa mengemudi kapal ini nggak ya? Ini bisa duduk di sini. Oke, kita masuk. Oh, itu dia, teman-teman. Tempat kita untuk mengemudinya. Bisa, please. Bisa, please. Ayolah. Ayo, nggak bisa kayaknya. Oke, wow. Bisa dong. Kita mengendarai kapal pesiar, teman-teman. Ayo jalan kapal pesiar. Apa yang terjadi? Kita mundur dulu. Nggak bisa, teman-teman. Maju. Ya, ini nyangkut dong. Kayaknya bengkok deh. Berat sebelah soalnya, teman-teman. Kayaknya kita harus memutar dulu. Oke, ini dia. Sekarang kita jalan. Ayolah, ayolah. Please, Panda Gaming ingin menggunakan kapal pesiar ini. Baru dibeli udah rusak. Hidungannya parah banget dia. Oke, kita akan coba naik di atas. Di atas soalnya ada setirnya juga, teman-teman. Kita naik ke atas. Ya, iya, nah. Di sini ada. Oh, kayaknya di sini deh, teman-teman. Kita coba dulu ya. Bukan dong. Ini kenapa malah nggak mau berhenti kapalnya, kocak? Di sini ada setirnya, tapi gunanya untuk apa, teman-teman? Kalian komen di bawah kalau kalian tahu ya. Bentar dulu nih, jalan terus nanti hilang lagi. Seperti jetski warna merah, Panda Gaming nggak mau juga, teman-teman. Oke, kita akan coba bawa. Mundurin. Ayo mundur. Kalau Panda Gaming turun pasti bergerak nih. Takutnya nanti jalan sendiri, teman-teman. Oh, ada jangkar. Kita turunin bisa nggak ya? Nggak bisa dong. Tuh, lihat kapal pesiarnya miring, teman-teman. Oke, kita akan coba lupakan kapal pesiar. Soalnya Panda Gaming akan beli-beli yang lainnya lagi. Kira-kira apa yang kita beli lagi nih? Oke, di bagian sini kayaknya udah selesai. Dan di sini ada jalan juga. Dan ini dia prosotan yang mengarah ke kolam renang, teman-teman. Oh my mom. Ini pasti keren banget. Like video kali ini sekarang juga hingga 10.000 like lebih. Karena semuanya itu gratis. Ada apa yang kalian tunggu? Tinggal pencet tombol like-nya. Buruan, teman-teman. Soalnya Pandu Gaming akan segera membeli helikopter dan pesawat. Dan tentunya prosotan. Prosotannya dari Gunung Batu itu dong. Ini Pawnat lama banget dah joinnya. Buruan ya, Pawnat. Oke, ternyata di sini masih full servernya, teman-teman. Ya ampun, Pawnat nggak bisa join dong kalau gitu. Dan ya, teman-teman, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini ya. Soalnya videonya udah panjang juga dan Pawnat nggak bisa join. Takutnya nanti Panda Gaming udah selesaiin videonya, Pawnat nggak bisa masuk gitu kan. Sebel banget. Dan ini gara-gara Pawnat nih. Oke, teman-teman, kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen, dan di subscribe. Bye-bye.